Alright guys, di video kali ini gue bakal ngebahas tentang exposure dalam kamera. Sebelumnya kalian udah pernah tahu belum sih apa itu exposure dalam kamera? Exposure adalah proses masuknya paparan cahaya ke dalam kamera sebelum mencapai sensor gambar. Exposure terdiri dari 3 elemen dasar yang sering disebut segitiga exposure atau the exposure triangle. Segitiga exposure itu terdiri dari aperture, shutter speed, dan ISO. Aperture adalah bukaan diafragma pada kamera yang berfungsi mengatur jumlah cahaya yang masuk ke dalam sensor. Di kamera, aperture dilambangkan dengan huruf F yang berarti f-stop, seperti f2, f4, f5,6, f8, f11, f16, dan f22.